saya thank you karena Pak Menteri kemarin saya nggak menduga langsung datang ya, di sini langsung telepon saya. Mana mesti diberes ini? Enggak Pak Menteri, ini mesti diberes. Itu kalau tolnya dibuka sementara, mulai pagi sore, tengahnya mereka bekerja atau apapun lah ya. Ya Mas ya? Ya, siap Pak. Terus kemudian ini bisa cepat. Ya. Mungkin akan membantu banget ya, pengaruh ekonominya memang tinggal. Jadi lapor Pak Gubernur ya, yang tol udah dua arah. Oke ya. Memang itu untuk kendaraan itu. Ya. Jadi nanti ya, kita apa-apa, akan buka. Walaupun itu nanti ini udah dibuka, nanti kita tetap buka itu. Okay. Karena kita nanti dibutuhkan lagi cukup itu buat pemeriksaan kelaikan. Betul. Itu tanggal 2 Desember. Ya, nanti dia Pak. 3 Desember. Udah lancar belum? Satu topora. Ya. Jadi nanti kita target mungkin sekitar tanggal 17 itu tol operasional. Jadi sebelum Nataru Pak. Sebelum Nataru, iya kan akhirnya ya. Ya. Maksud saya, ya. Utama selama sementara ini aja buka tutup. Ya. Ya kita menyesuaikan nggak apa-apa. Ya. Tapi yang penting pada jam-jam macet pagi sama rush hour itu ya diberikan kesempatan kalau untuk berurai gitu ya. Kalau ini targetnya kapan? Ini ya, tinggal dua item Pak. Jadi ini kita masang expansion jadi sama pasir ya. Sebelah sana masih kurang aspal 50 ton. Nanti kita pastikan bisa. Oh iya. Pak, hari ini ya? Saya tinggal ngecor ini aja. Thank you. Ya. Jadi ini sedikit, cuma kita butuh biarkan setting. Ya, settingnya 4 jam, Pak. Kita biarkan aja dulu, Pak Gubernur, agar mutunya nanti. Gak apa-apa. Kalau bisa kita jelaskan ya, kita jelaskan ke publik ya, agar ada kepastian kan setidaknya bahwa ya ini sementara jalan, tapi nanti publik kita edukasi ini sementara loh ya, gitu, biar mereka juga paham. Tapi kalau ini nanti sih setelah dibuka mungkin ada gangguan perapian aja Pak. Mas Justri, makanya. Ya. Jadi kalau yang penting ketika jam-jam apa namanya sibuk. Ini bisa digunakan. Ya. Kalau nanti maaf ya secara teknis saya nggak ngerti, tapi terjadi situasi yang cukup darurat harus tutup lagi nggak apa-apa tutup aja. Nggak usah ragu. Kita sudah bisa nanti kalau ada penutupan besar setelah tolnya apa sudah berhenti. Ya. Jadi kita mainkan Pak dua ini Pak. Ya. Kita mainkan dua. Ya betul. Tapi yang penting trafiknya terurai dulu. Alhamdulillah tidak terjadi apa hujan gede ya. Kalau itu tidak terjadi kita tenang-tenang. Ini yang saya deg-degan terus dari BMKG, cuacanya begitu jam macet, dihajar rob, udah kita kelimpungan. Ya, jam 6 insya Allah bisa kayaknya. Jadi ya. Tinggal dicor aja gitu. Dicor, kita harus biarkan setting dulu. Oke. Okay. Setting 4 jam pak. Ya. 4 jam ya. Oke. Okay. Jam berapa nanti dicor? Sekarang. Oh sekarang? Lagi persiapan. Oh gitu. Iya. Tinggal terlalu macet kok. Ya ini mungkin juga karena sudah dua arah. Oh iya, makanya sebenarnya kan terurai gitu ya. Alhamdulillah udah terurai. Iya. Oh, ini sama ya. Tolnya sana ya? Iya, Pak. Tol sana nanti jalan. Ini di bypass oleh tol nanti kalau ada gangguan ke saya. Dik, nanti kita lewat tol kembali. Cepat. Mobilmu diputar sini. Iya, agar maju besar. Ya. Lewat tol aja, Mas. Suruh lewat tol. Terus mobilnya suruh ke sini. Kan ke sana kan nanti ya? Iya. Iya. Ini sama kan? Sama. Rumpanya nanti sama kan gitu ya. Iya. Oke. Ini yang terakhir itu tadi Pak, sedikit 50 ton ya? Iya, 50 ton sudah jalan juga Pak. Apa itu? Untuk pengapalan ini kan masih belum. Oh yang ini ya, ini. Oh iya. Sebenarnya kalau yang lain udah layak gitu, ya sambil jalan ya, nanti buka tutup jam-jam tertentu itu menurut saya masyarakat akan
ya memaafkan. Tapi kalau kemarin pajak itu nggak memaafkan. Terima kasih Pak Basuki turun langsung. Iya. Saya kemarin juga tadinya mau sama Pak Menteri juga kesini, cuma beliau kecapean pulang. Oh iya pastilah, nggak usah lah saya bilang. Beliau yang datang kemarin aja bahasa sudah cukup langsung. Telepon saya, bos lapor, mana Pak Menteri? Tanggal ini. Ujian ya Pak Menteri, nanti saya cek. Ujo. Enak. Bagus ya. Iya. Soalnya kalau Pak Basuki telepon pasti dapat info dari kawan-kawan kan di lapangan. Yang sana ada masalah nggak, bos? Ya ada masalah. Beres ya? Iya. Komunikasi lancar sama Balai Besar? Udah salaman sama siapa? Nah, udah salaman belum? Oh belum Pak. Salaman loh. Salaman ya loh. Kemarin yang masuk TV kan dia. Kira saya marahin di Iqbal, padahal saya marahin ini. Tapi dikiranya kami yang dimarah Bapak. Iya, kira-kira boleh dimarahin ini ternyata ini ya, sudah lah. Yang penting sama lah bareng-bareng ya. Thank you. Loh kok yang saya lihat di TV, loh kok saya marahnya ke sini, padahal saya ke sini. Kenapa langsung WA saya, Pak Ganjar marahin Balai, saya langsung kena tegur saya. Enggak. Bisa lebih dengan TV. Iyalah, saya langsung telepon Komut si Andi. Mas ini gimana kira-kira? Sebentar aku cek dulu teknisnya. Tak majuin 4 hari ya. Ada bisa, bisa lah kita tunjukkan mampu lah kita soal itu ya. Thank you. Pak minta 2 lajur Pak Menteri Kamenan. Oh gitu, malah 4 hari 2 lajur sekarang. Ya maksud saya memang kalau situasi apa ya, kerja kita ditekan, kita lagi ditekan betul. Jadi kita kerja under pressure ya, ditekan karena kondisi, apakah itu cuaca, apakah itu kalau jalan pasti traffic jam ya, apakah itu memang kondisi ekonomi, maka saya pasti percaya sama ahli-ahli kita. Percaya apa? Percaya bisa. Pasti 2 aja lah. 1 tambah orang, 2 tambah alat. Ya, kalau metode kan ya Pak ya. Ini jagoan Pak. Saya nggak pernah lupa dalam seumur-umur Pak. Wah Comal itu saya agak ngerti sedikit banget bagaimana penanganan darurat, tekniknya, alatnya itu beliau itu. Itu pertama dulu. Maka Pak Basuki nanya, gimana? Itu nggak banyak bicara, didesain begini, jawabannya satu, bisa dan jadi. Wah ini keren. Pas lah. Itu Pak, dalam keadaan tertekan jadi teman. Iya kan Pak? Iya, itu kalau orang dikejar warga sekampung itu Pak. Itu kalau lari tembok 3 meter bisa lompat. Itu bisa lompat itu ya. Ya. Jadi sore ya kira-kira ya? Iya, maghrib lah. Maghrib beres ya. Nanti titip siapa yang di sini? Titip ya? Iya. Maksud saya mau launch nanti. Oh iya. Saya launch di anu aja, di komen aja kayak kemarin video-video itu biar apa publik pas ini kan Jumat ya. Jadi Sabtu Minggu kalau orang nanti terlalu lalang setidaknya kita bisa apresiasi kawan-kawan yang di lapangan lah ya. Di lapangan untuk ya memberikan apresiasi dalam kondisi tekan, mereka bisa, tapi tolong berhati. Dan seandainya nanti kita juga harus melakukan re-engineering lagi ya, kondisi-kondisi ini dan perlu tutup-tutup, saya yang emang, hati-hati ya, dimaklumi. Nanti dimaklumi, jangan kalian cerewet gitu ya. Aku yo ikhtiar, tapi cerewet. Maka kemarin ada orang pengusaha dari sini. Bahkan jadi itu macet terus, gini bung. Tolong carikan orang yang bisa menyelesaikan ini sehari minta bayaran berapa, bawa ke saya sore ini. Itu yang bisa cuma Bandung Bondowoso. Tapi kan dia pergi sama Koyek. Udah dikerjakan dan kawan-kawan ini pasti bisa lah. Gede-gede sudah masuk sini aja. Ya. Yang ini dicor bareng juga ya Pak ya? Bareng. Ini
juga ngecor aja ya? Iya. Saya pernah dicegat warga di Purworejo di tengah jalan, terus dia teriak-teriak. Yang saya terkejut waktu itu, saya langsung telepon Pak Basuki waktu itu, seminggu dikerjain, seminggu berikutnya dikerjain. Terus saya penasaran, kok bisa gitu? Di daerah nggak bisa loh, ini karena nggak ada anggarannya. Nggak pakai sisa lelang. Sisa lelang. Terus sisa lelang? Boleh ya? Sisa lelang boleh dipakai? Oh boleh. Belum pernah di TV aja. Sekolah di mana? Kurang rumah ke aku lagi. Ini sekolah di mana? Pasar. Salah pak. Oh pasar niki. Iya. Pasar. Pasar. Kami yakin semuanya bapak serio. Apa? Ujungnya mak kejar. Belai. Gubernur. Ini macet gak? Iya pak. Macet. Kalau macet lagi depan kita bilang apa? Orang mergane apa? Bukan macet. Makanya tidak jadi. Lah ini kan belum jadi misal-misal, ngerti tidak jadi ya. Jadi nesu-nesu loh. Sampean seneng lah supirnya demi miso-miso ini. Lah kok lama lagi seneng ya. Panik kok macet pripun. Lah lagi didandani ya. Gendang cepet. Lho rumang saya bisa cepet po, ya sabar toh ya. Orang gue topi deh, panasnya kebus ngapain. Siapa? Jenengan. Nah sama nyuruh nyili topi. Terus yang bertaman tapi gue topi. Oh ini bertaman ini panjen Pak Ayah. Lho ngaku topi kabe urek toh ini rambut topi. Gitu bu, aku berapa aja lho bu nantian bu. Iya. Ini udah jalan apa? Nantian ala-ala, angkol repel-repel. Lah ya apa? Oke, sampe nopo? Sayur, jenengan? Hah? Jamu apa? Jamu pahit. Apa pahit didol? Jamu masak manis. Ya ora, Bu. Lah wong urip wis pahit dijumbo kon ngombe jamu tambah pahit. Dari sapa? Delok ya Pak karena kon delok bangunan nggih Pak. Lah nggih delok bangunan sampean piye to dadek mandor po piye? Ya mandor. Ini banget yang wedo dadi mandor. Ya mandor ya wedo malah cepet galak to. Ya ya Pak pokoke mandor delok napa Bu? Terserah jangan nih Pak. Oh jangan. Saya sayuran. Mbok ngoten niku. Lah jeneng ya anu to badine ya kan. Alhamdulillah. Niki tasih, Pak. Oh, lho gelange lho. Gelange. Mboten masak. Hah? Ora mas piwe. Ning gelang iki apa? Mboten masak. Ada. Ngapusi apa? Lagi mas apa tutu? Mas. Iki mas semuanya. Bu, dalam Pak. Punane sing dolo suwi dandani. Wah kondo macet piye ya sabar lagi dandani. Ngono lho. Iki ngopo meneh? Yen foto Pak. Iki anake. Nomor piro? Oh penaan. Iki nomor piro? Nomor tunggal. Anake piro? Oh siji ya wis rasa oke. Wis rasa minggir lagi Bu. Wis kan kan kan. Ya. Ayo rentet. Dah, di sini. Oh belinya sini Pak. Oh, Pak. Sekolah. Sekolah di mana? Tak sanggup Pak ini Pak. Oh, hilang Bu. Kalau oke oke. Ya minta apa mau sini kok ini. Eh, ngono. Tapi
Saat sekolah ini ketemu aku jalurnya foto. Betul. Wah, itu dua ya, itu. Anggirnya ketemu jalurnya duet. Insya Allah jembatan ini hari ini dibereskan. Butuh waktu 4 jam untuk kering. Sore nanti kita buka. Saya terima kasih sama Kementerian PUPR. Ada dari Bukaka yang membuat jembatan ini. Termasuk tol ya dari PP ya yang kemarin buat. Yang tol sekarang sudah dua lajur, sudah two-way traffic ya. Yang ini sore ini dibuka, mudah-mudahan bisa lancar. Tapi ini belum selesai. Sekali lagi, tapi ini belum selesai. Kalau nanti kita membutuhkan teknis, mohon kepada warga masyarakat yang melewati di sini maklum. Tapi kita akan coba lancarkan minimal di dua waktu yang biasanya terjadi traffic jam, pagi dan sore. Nah, kalau nanti ini sudah berjalan, dari Pak Dirjen, dari Ibu Kepala Balai, ya, akan memantau terus-menerus. Dari Pemprov juga kita minta untuk pantau, sehingga kita bisa mengurai arus lalu lintas yang ada di sini. Gitu, ya. Nanti sore malam bisa dilewati. Ya. Terima kasih. Itu ya, bro, ya? Iya, Pak. Siap. Ya. Mobilnya depan situ ya, Pak? Iya, iya. Enggak kerja sama Kak Iqbal. Masker gitu bagi teman-temanmu singkatan untuk singkatan apa, Pak? Ya wes, aku terus ya. Pak, turun, Pak.